Jadi waktu saya kecil, waktu gue masih kecil dulu, waktu gue masih SD, sekitar kelas 3 atau kelas 5 lah, kelas 5 SD, gue pernah disuruh nyanyi sama guru gue, namanya Ibu Nur. Itu gue nyanyi di depan teman-teman sekolah, mungkin sekitar 30 atau 40 orang. Dan itu adalah kali pertama gue yang namanya manggung. Terus gue disuruh nyanyi lagu, gue lupa lagunya waktu itu apa. Setelah lagu itu selesai, Ibu Nur, beliau nyamperin gue dan peluk gue, dia nangis. Dia bilang suara gue bagus. Dan dia bilang, nak, suatu saat nanti kalau kamu pengen jadi penyanyi, kamu bisa. Di keluarga gue tuh gak ada satupun yang sebenarnya jadi musisi profesional. Ibu itu suka musik, bapak suka musik, semua keluarga suka musik, tapi tidak satupun yang pernah jadi musisi profesional. Jadi waktu gue ada ide ingin jadi musisi dan bilang itu pertama kali ke keluarga, bukan gak disupport sih, tapi lebih keraguannya tuh lebih gede daripada dukungannya gitu loh. Karena ya mereka pandang bahwa berkarir di musik itu tidak sestabil karir yang lain. Jadi waktu gue kuliah, pas di ujung-ujung perkuliahan nih, gue lagu-lagu yang udah lama gue tulis tapi gue simpan sendiri, udah gak tahan kan, gue pengen orang-orang denger gitu. Mulailah duit jajan yang buat ke kampus itu gue simpan buat ngerjain demo musik. Kumpul berapa, cari studio sendiri, cari temen yang bisa main gitar, yang bisa iringin gue buat rekaman, terus bikin demo-demo sederhana gitu, dan kirimin ke apa ya, ke pihak-pihak yang gue dengar katanya bisa memproduseri untuk perjalanan seseorang menjadi seorang musisi gitu. Dan itu gue lakukan cukup lama sih, sempat keluar masuk label juga, maksudnya keluar masuk kantor label gitu, nawarin demo, ditolak semua sih, makanya akhirnya gue independen. Sebenarnya mungkin yang agak sedikit aneh dari gue adalah gue itu orangnya suka ngobrol. Gue suka ketemu orang baru, gue suka berbagi cerita dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain banyak hal yang gue tuh lebih nyaman kalau gue simpan sendiri. Ada hal-hal yang mungkin secara normatif sebenarnya sah-sah aja buat di-share, buat dibagi gitu. Tapi entah kenapa gue lebih nyaman untuk menyimpan itu dengan cara gue sendiri. Ya gue menemukan cara itu di sastra gitu. Misalnya gue menyampaikan tentang rasa capek, ya mungkin kalau bahasa biasanya ya saya capek, tapi kalau di sastra bisa disampaikan dengan perumpamaan yang sangat luas dan maknanya itu bisa jadi sangat personal. Nah itu sih alasan gue. Jadi dari sastra yang gue pilih itulah yang akhirnya gue persingkat lagi jadi lirik dan kemudian jadi lagu. Dan lagu-lagu yang gue tulis itu inspirasinya apa yang gue lihat, apa yang gue dengar, apa yang gue rasain. Buat gue kehidupan sosial yang cakupannya lebih luas tuh lebih banyak detail yang bisa lo ulik gitu loh. Apa yang mau lo bahas tuh lebih banyak gitu. Dan di kehidupan sosial itu juga bisa ada cerita percintaan temen lo, ada cerita percintaan ibu dan bapak, kakak perempuan saya dan suaminya gitu. Macem-macem yang bisa dibahas. Jadi mungkin gue lebih ke kehidupan sosial yang ingin gue ulik dan gue angkat. Kalau keyakinan bahwa ini adalah bagian terpenting dari hidup gue, itu sudah bisa gue rasakan semenjak pertama kali gue kenal yang namanya studio rekaman. Karena gue sangat menikmati bernyanyi di situ. Kalau cara menjaga suara, kalau malam ini gak cukup tidur 8 jam, cari hari lain. Kalau besok tetap belum bisa ngebayar kekurangan dari 8 jam yang hari ini, coba lusa. Jadi tidur tuh penting banget. Dan minum air putih. Udah itu aja sih. Bermain itu bapak. Menurut gue kalau lo udah bisa jadi bapak, lo sudah bisa membina apa ya,
satu bentuk organisasi sosial yang orang-orang sebut keluarga gitu, buat gue selesai. Itu sudah, ya lo real berarti. Ya, bukan, maksudnya keluarga tuh bukan, tidak hanya seperti itu ya, tapi kan maknanya juga bisa luas. Tapi bagi gue, pria harus bisa membina sesuatu, harus bisa menjadi bapak. Tetaplah bersamaku, jadi teman hidupku. Berdua kita hadapi dunia. Kau milikku, milikmu. Kita satukan tujuh. Bersama arungi derasnya waktu. Kau milikku, ku milikmu. Kau jiwa yang selalu aku puja.